Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Bandung, di stesen Padalarang. Padalarang. Ini. Stesen Padalarang. Ini ialah stesen kereta api bagi bullet train lah. Kalau bahasa biasanya kita panggil bullet train. Okey, bullet train ni dia punya speed 350 km/jam, yang mana daripada sini di Bandung, stesen ni di Bandung, kita akan terus pergi ke Jakarta. Okey, sampai ke Jakarta kita akan naik flight balik ke Malaysia. So, ramai yang tanya saya kenapa saya ni penyimpan emas. Okey, saya penyimpan emas bersama di KB Gold, dan percutian saya kali ini ditaja oleh KB Gold lah untuk datang ke Bandung bersama beberapa orang yang berjaya dalam KB Gold ni, ya, yang mendapat sales yang agak tinggi, ya. Jadi KB Gold memberi anugerah pada mereka semua untuk datang ke Bandung ni. Dan ramai tanya saya seorang jurutera oil and gas yang bekerja di Pelantar Minyak. Mengapa saya buat bisnes KB Gold? Okay, dan mengapa saya simpan emas? Kan, kalau ikut logik dia, orang yang kerja offshore ni, dia pendapatan dia tinggi. Pendapatan dia tinggi, jadi kita tak perlu lagi untuk simpan emas. Sebab saya percaya orang-orang yang kerja offshore rata-rata mempunyai simpanan yang kukuh. Tapi mengikut pengalaman saya, bila mana kita simpan emas, bila saya mula simpan emas, waktu sebelum saya simpan emas, simpanan saya tu kurang. Dan saya lebih kepada berbelanja, saya enjoy dengan wang yang banyak lah. Sebab bila kita kerja oil and gas ni, kita dapat menikmati gaji yang tinggi. Jadi kita agak boros sikit, kita tak kawal belanja kita. Jadi bila saya mula simpan emas ni, saya punya fikiran saya akan convert everything kepada apa, gram. Everything, bila saya tengok harga barang, contoh saya tengok kasut harga 300, saya akan fikir waktu tu harga emas dalam 100 lebih, saya akan fikir ini dah lebih pada 1 gram. Okay, harga kasut ni lebih dalam 1.5 gram macam tu kan. Jadi itu menghalang saya untuk membeli, ya. Sebenarnya benda tak perlu untuk beli, tapi kita biasalah, nafsu kita suka berbelanja kan. So bila duit ada ni, kita sifat duit ni kita untuk berbelanja. Jadi bila saya mula kenal dengan emas, saya dah tak berbelanja lagi untuk benda-benda yang tak perlu. Gitu. Jadi saya beli benda-benda yang keperluan. So dia beza keperluan dengan kehendak. So automatic, amazingly, after lebih 10 tahun saya dah menyimpan emas ni, simpanan saya memang bertambah dan alhamdulillah memang jadi banyak. Berbanding kalau kata dulu sebelum saya simpan emas. Okay? Waktu sebelum saya simpan emas tu memang pendapatan tu susah nak simpan. Bukan kata saya simpan emas tu banyak. Saya simpan emas pada kadar 20% daripada net worth. Okay? Saya suka simpan pada kadar 20% daripada net worth. Selebihnya saya simpan duit ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi emas ni, dia membuatkan kita mempunyai ilmu dan kita mempunyai dapat mengawal nafsu untuk berbelanja. Dapat sesuatu pada perkongsian kali ini. Okay. Kalau dapat sesuatu, like, comment dan share. Untuk penyimpan-penyimpan yang siapa nak simpan emas, boleh contact saya.